Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bang Raya Channel. Oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan lahir dan batin kita dan keluarga kita semuanya. Buat teman-teman yang lagi sakit, Bang Raya doakan semoga cepat sembuh. Bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Oke, di masa pandemik ini tidak segan-segan Bang Raya menghimbau atau mengingatkan 3M, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun. Oke, dalam video kali ini Bang Raya akan memberikan tutorial bagaimana cara memisahkan obrolan atau grup atau channel di Telegram. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, sekarang kita buka dulu aplikasi Telegramnya. Aplikasi Telegramnya, kita klik yang tanda garis di atas. Dan itu kita scroll ke bawah ya teman-teman. Langsung klik pengaturan. Nah, langsung sudah pengaturan, tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini ada notifikasi suara, privasi, data dan penyimpanan. Pengaturan obrolan, folder, perangkat dan bahasa. Nah, sini kita klik folder ya. Kita klik folder. Di sini udah ada rekomendasi folder. Pertama Android, yang kedua personal. Kita coba tambahkan yang Android. Tambahkan. Klik Android-nya. Terus klik yang kontak. Taruh. Nah, klik yang semuanya. Kita centang yang bawah. Oke, kita klik. Coba lihat. Tuh, udah ada. Yang belum dibaca itu ada 10 pesan ya teman-teman. Oh, ini terlalu pusing Bang, pengen desain lagi. Oke, kita klik lagi, kita klik pengaturan, terus folder, kita tambahkan yang ini, folder baru. Kita klik tambahkan obrolan, klik. Kita memisahkan ya, sekarang grup. Nah, kita klik grup, centang yang bawah, kita simpan. Nah, udah Android sama grup ya. Terus kalau misalkan, oh yang tadi personal, coba kita tambahkan personal ya teman-teman. Ini personal, saya klik, kita klik personalnya, tambahkan kontak. Kontak, nah, udah tembak. Ini udah tersedia. Tuh,
Dan ini di atas sudah ini ya teman-teman, persenalan ada 3 ya, belum baca grupnya, ada 5 grup yang belum baca semuanya, andanya ada 10. Nah, personal nih, ini apa personal ini yang belum dibaca, dan ini grup. Nah, yang belum dibaca ada 5 grup ya, 1 2 3 4 5, semua grup semuanya 5 6 7 8 9 ya, cuma yang belum baca 5. Jadi ini mengetahui bahwa ada beberapa pesan yang belum dibaca atau di klik, jadi ini pemberitahuan supaya tidak pusing kalau klik semuanya kan panjang. Oh, panjang banget ke bawah, ini lebih mempermudah. Oke, mungkin itu aja, gampang dan cepat sekali. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.